Halo semua, kembali lagi di Pejuang Tangguh edisi Mobile Legend ya, dengan gue HC02. Karena kemarin ada yang request sih, Bang, coba mainin hero-hero support Bang yang sekarang lagi meta ya. Oke, hari ini gue bakal mainin salah satu hero support yang bakal bikin lo sebel sih, karena dia satu pasifnya bikin dia gak mati-mati, terus dia juga bawa kelinci ya, lo paham lah ya siapa itu hero-nya. Tapi semoga sih gak di ban ya. Kalau dia di ban ya wes lah, kita bakal mainin hero support yang lain ya, karena masih ada Angel lah, masih ada Minotaur pun sebagai tank support ya. Oke sih, tapi kayaknya gak ada yang make, dan gue rasa sih gak bakal di ban ya, karena slot ban satu ini masih banyak hero-hero yang cukup OP yang bisa di ban. Oke ya, kita lihat. Semoga gak di ban guys. Kalau gak di ban kita langsung langsung Natalie pasti yang di ban sama musuh ya. Oke. Gue gak mau request dulu karena masih banyak sih ya. Untuk Hellcart itu juga lagi OP, jadi biarinlah Hellcart yang dipilih. Temen kita milih MM nih, 2. Ya. Ini sih kalau main support dengan 05 nih, kalau gue pakai support sih nggak mungkin kalah nih. Cuman dia hari ini memang lagi nggak bisa ikut gabung karena lagi di jalan pulang guys. Tuh Aldous tuh kalau dipilih masih ada ya, tapi kayaknya masih belum ada yang oke. Aldous, nice, good pick ya. Moga-moga dipilih sama tim kita ya. Ya. Semoga langsung diambil guys Aldousnya. Dia masih mikir loh. Apa anjing nih ya sayang. Yakin wan-wan. Sebenarnya MM sih mau pakai pilih siapa aja. Ya Kari boleh, wan-wan boleh ya. Gak ada masalah sih gua mau lo pakai siapa aja. Oke, wan-wannya udah dipilih. Oke, berarti Karinya harus pilih yang lain ya. Dia gak mungkin pakai MM2. Oke, itu juga hero yang bagus pilihannya sih bagi gue. Alucard, Hellcard, troll aja. Dia mungkin kesel ya, gara-gara gak diturutin tadi. Karena dia sebenarnya pengen pick MM. Oke, musuh ini bahaya nih guys. Ada Marsha, ada terus Leslie sama Jawhead bakal ngerusuh banget sih ini di dua lane top and bottomnya. Oke ya. Nggak ada yang bakal milih Nana nih, gue rasa lupa orang-orang kalau ini juga support yang bagus sih Selena ini. Spam-spam skill untuk lele-lelenya itu nice. Kita bakal fight dengan Selena guys kayaknya. Oke, langsung aja, nggak usah kelamaan guys, langsung kita pilih aja, ngebait dulu sedikit lah. Ini dia hero support nomor 1 yang lagi dibenci-benci assassin ataupun MM ya. Ribet banget guys lawan dia. Kalau gue dibanding ketemu Selena sih gue lebih baik mendingan ketemu Selena daripada ketemu Nana. Ya, gue bakal pilih emblem support guys. Satu lagi bakal full sih nih emblem support gue. Jadi maksimal tuh udah 59 ya. Tapi kayaknya bakal gue balikin ke mage. Karena kenapa gue masih gak begitu yakin dengan one-one nya ya. Jadi gue lebih baik kayaknya ngeburst aja nih, ngeburst damage ya. Oke, skillnya, battle spellsnya ini gue pilih lari. Tuh gila loh, main cacing aja kamu dek. Remain Nana loh dia. Gila nih, nanti kita kasih tahu ya Nananya ini kayak gimana. Oke, lucu banget ini guys dia. Memang sih dia rakun apa tupai atau apa ini. Matanya bagus lah ya. Yang pasti nih kalau gue kenal lelenya Selena sih, ada Jawhead gini udah bakal selesai si Wanwan nih. Cuma ya cobalah kita nanti kita lindungi ya. Kalau untuk tank sih udah pilihan yang bagus lah ya. Dan Hellcard kita pun nomor 19 tuh guys secara lokal ya. Seharusnya sih menang. Kalau Alucard yang gak nge-troll kita pasti menang. Ya, gue coba gendong tim ini nih ya dengan Nana gue. Yang tadinya gue mau pakai emblem support karena dia pilih Wanwan. Gue masih belum yakin, makanya gue pilih mage biar lebih ngeber saja ya. Oke guys, bentar lagi kita masuk ke in-game nya.
Tigrelnya namanya Mas Bro. Oke, welcome to Mobile Legend. Lo lihat tuh jalannya lucu kan? Oke, kita langsung pilih Star Shard aja. Kalau mungkin kalau pakai support gue pilih yang kapak ya untuk jungle-nya, tapi kalau untuk ngeburst langsung Star Shard aja untuk jungling-nya. Oke, kita langsung masuk ke mid lane. Langsung kita spam-spam skill 1 aja dulu. Kalau udah dapat skill 2 udah bakal ribet aja. Oke. Udah seperti prediksi gua. Gua akan buy one dengan Selena. Magi bawa sama gue, maksudnya gimana ya? Lu enggak jadi-jadi lah kalau gua di bawah. Oke, ada masanya, guys. So jago nih orang ya. Oke, so jago. Gua senang nih kalau player-player yang so-so mau ngap. Oke, Gatot kacanya kan gua bilang juga ini one-one-nya ini apa ya? Nice. Terlalu meremehkan tuh Masya tuh ya. Tapi ya masih oke lah. Gatot 1, Masya 1. Oke, masih oke. Gue jadi ketinggalan level, guys, sama Selenanya. Enggak apa-apa, masih panjang. Oke, udah level 2, guys. Kita coba spamming di atas karena Gatotnya ini. Oke, ada Johet. Waduh, Alucardnya, guys. Alucardnya kepancing emosi gue rasa nih. Dipancing-pancing dia. Gue lemparin aja kelincinya ke situ. Ayo, lu takut kan lu? Kabur lu. Rusuh, guys, ini hero, guys. Waduh, sakit banget sih itu. Gak apa-apa. Kita amanin lane-nya aja. Alucard, jangan nafsu Alucard. Ayo. Gue spam terus aja. Aduh, gak dapet, guys. Wih, gila. Main mau di ganking, man. Main sama siapa dia, pikir ya. Oke, kita langsung pakai aja sprintnya. Nah, teman-teman kita udah datang, guys. Biarin aja, kita clear lane-nya dulu. Biarin, gak apa-apa. Baru kita ikut team fight sekarang. Itu dapet, guys. Oke, ternyata Romannya jago, guys. Gua underestimate. One-one-nya oke lah. Kita lempar kelinci aja ke sini biar dia enggak bisa kemana-mana, guys. Oke, gua udah ada ulti nih kayaknya. Langsung aja kali ya. Anjir, mana gua habis, guys. Seharusnya mati deh, guys. Mana gua habis. Oke. Ya, gua udah ini mah gua. Gue kabur dulu lah. Tuh lihat tuh pasifnya tuh ya kan, nyebelin. Oke, Jaihead. Jaihead-nya nafsu, guys. Pilih flicker dia. Gak apa-apa. Masih early ya. Yang penting HC kita jadi dulu, guys. Wih, gila sakit banget tuh masanya. Wih, nekat banget Jaihead-nya, guys. Niat banget kebunuh loh, gila. Oke, gak apa-apa, guys. Gue malah senang ketemu tipikal musuh yang panasan gini, guys. Karena kalau lawan Nana tuh kalau lu gak tenang, lu malah kena stun terus, guys ya. Liatin aja nanti nih ya. Oke, enggak apa-apa. Kita cicil dulu. Gua ke sekarang udah agak tenang sih dengan one-one-nya ya. Jadi gua enggak bakal underestimate lagi. Gua lebih pilih ngelindungin dia aja sekarang. Oke, gua spam. Nah. Tuh, ya kan. Oke, langsung ulti. Wah, enggak bisa, guys. Telat ya. Telat. Kenapa gue mesti nge-cover Helcar? Coba ini orang aneh banget ya. Dia tuh assassin loh. Maksudnya gue cover sih. Oke. Nah, dapat nice banget. Mati tuh dia. Anjay, dikit lagi, guys. Wah, tipis banget sih. Kesel juga sih gue nih. Oke. Apa-apa sih. Waduh. Bagus ada kelinci gua, kalau enggak tuh dimajuin Mas Elenanya. Awas. Selin sih. Mau kemana lu? Oke, ada Marsha. Tenang. Mau dipaksa mundurin. Jangan nafsu. Oh, ini enak banget, gua cicilin aja kalau gitu ya. Anjay, Selenanya rusuh banget, men.
Oke, thank you Alucard. Bisa memecah kebuntuan kita ya akhirnya. Tim kita, oke langsung gue ulti aja nih. Bahaya juga sih nih. Gila. Telat Gatotnya. Oke, jangan nafsu Gatot. Ini gue cicil aja nih. Anjay, Selenanya rese banget sumpah. Kena terus guys, gulelenya guys. Gue sepatunya langsung gue pilih aja. Ah, ini dapat nih. Anjay, ini gawat nih. Oke. Bisa. Oke, nice. Mati deh guys. Itu dia gue bilang. Oke, tapi ada masa guys. Gue gak bisa. Oke, masih bisa guys. Nah, nice. Malah ada yang mati guys. Lihat tuh, kalau lawan Nana nafsuan begitu. Oke, kita langsung counter attack aja guys. Nice. Kesel gue rasa itu dia. Jangan suka ngeremehin Nana ya. Ini dia udah sakit banget ini dia. Oke, langsung kita. Nah, langsung kita ulti aja guys, biar cepet guys. Biar gak kelamaan, gue harus ngambil nih. Oke, nice. Nah. Oke, ultimate-nya not ready ya. Ngapain lagi? Ah, kesana Gatot Kacanya hobinya war mulu nih. Oke, nice, dapat. Gue jadiin kelinci aja, mati guys. Good job. Ulti gue masih. Oke, terus. Nah, terus. Lambatin. Ah, sip. Siksa guys. Alah, alangin. Oke. Ah, hai. Udah, gue dikejar guys. Mati deh. Thank you Hellcard, thank you. Simple aja. Nafsu. Selenanya nafsu guys sama gue guys. Oke, dapat lagi guys. Dapat nih ya. Kenapa pada nafsu ya sama gue ya? Gue biasa aja loh kayaknya mainnya. Awas, salah lari lagi. Aduh, wan. Udah gue protek padahal tuh pakai kelinci gue. Gatot Kacanya nih lemot banget lah, bener dah. Ini gak bisa diharapin guys. Gue pikir tadi si wan-wannya, ternyata Gatotnya guys. Yang agak-agak lemot mainnya. Jangan dipaksa Gatot. Itu lawan lo Leslie. Nah. Oke. Nah, di sini dapat nih. Thank you guys, dua-duanya guys. Mati sih gua kayaknya nih. Cabut dah. Oh, kan. Enggak apa-apa sih, tapi lo lihat wan-wan gue berhasil buy one, guys. Anti CC. Ya mati guys. Ternyata HC-nya yang cacat guys. Dia belum bisa ngepasin ultinya dengan benar. Gue langsung pilih fleeting time aja lah, biar untuk cooldownnya lebih cepat. Oke, secara keseluruhan 11-16 ya. Kita masih tertinggal 4 kill. Untuk turret pun sebenarnya sih seimbang nih. Cuma ngeratakan mata kiri aja sih. Gak masalah, kita masih bisa menang guys. Oke, udah masuk menit segini, kita udah gak bisa solo. Oke, langsung aja. Nice, Gatot. Langsung, jangan kasih. Masukin Alucard. Ini apa ini? Hah? Gue demen banget nih kalau yang kayak gini-gini nih. Pas banget dah. Rata guys. Wah, gue juga kena anjing. Oh, lihat tuh wan-wan gue, semuanya diudak guys. 2-3-6 ya untuk support, nice. Oke, di tengah tuh lo lihat, bahaya juga sih si ini nih, siapa. Tapi kayaknya sih kalau begini terus diultiin gini bisa kena nih. Nah, dah, gila, pas banget sih tuh. Oke, partner yang bagus. Wan-wannya masih terus nge-push ya. Kita sudah hidup. 2-3-6. Gua rasa sih udah pasti yakin menang. Karena si Hellcard-nya barusan gua lihat dia udah ngerti lah pola main si Wan-Wan-nya.
cuma si Gatotnya dari tadi ultinya enggak pas aja, gue sebel ya. Jadi agak lama. Nah, di sini kita bisa spam, guys. Nah, pas banget kan gue bilang juga langsung aja, guys. Dibantai. Bantai, guys. Jangan kap. Langsung. Nah, tuh langsung tinggalin aja gitu. Oke, nice. HC kita dikejar, guys. Kita bantu dulu HC-nya. Mana Marsanya? Nah, nih mau kemana Marsa? Mau kemana Marsa? Lu bakal jadi kelinci Marsa di sini. Percuma lu mau pakai live shield. Nih, gua stun. Makin emosi, makin selesai lawanan mah. Oke. Oke, nice. Ah, gila Leslie-nya sih. Astaga, ke teman-teman gua kenapa ya? Udah pada tipis lu. Lu maksa. Sebenarnya enggak maksa dia, guys. Dia tadi yakin, cuma gua rasa dia salah penempatan skill 3-nya tuh. Enggak maksa, guys. Oke, enggak apa-apalah, kita farming dulu, guys. Biar enggak terlalu bocor mana kita. Aduh, ini ada minion lagi, ah. Oke, gua kenal lagi Selena. Brengsek ya, langsung setengah lo lihat tuh lelenya. Kode late game gini. Anjay, ngeselin banget. Gua balik dah. Sakit banget lo lelenya. Oke. Wah, nih kacau nih formasinya nih. Wan-wan ini jauh lagi, guys. Oke. Gua lindungin Gatot nih, udah tipis. Aduh, ya dapat dah. Hehe. Sabar. Ah, gua senang nih gua udah ngumpul gini. Saatnya beraksi, guys. Dapat lo. Nah, nice. Gua majuin ulti gua. Tuh, dapat semua. Gila nyayur, guys. Enggak bisa gua buang kelinci gua di sini, guys. Mau kemana? Gua buang ulti gua pas. Nice. Aduh, gila banget sih. Lawan Selena kan seperti prediksi gua, by one sama dia. Oke. Kita apa pinter-pinter aja sih. Cuma dia dapat Lord, guys. 23-27 ya. 43-11. Gua yakin tim gua tadi bisa menang. Cuma one-one-nya terlalu apa sih ini? Enggak usah mainin orang, bebanin orang aja. Sebenarnya sih enggak begitu, cuma tadi seharusnya Alucard tuh masuknya belakangan sih. Oke, Selena-nya nafsu banget. Gua ngumpet di sini kali ya. Oke. Gua ngumpet di sini dulu, guys. Ayo Alucard sih. Aduh, Alucard di tengahnya dong, Alucard. Emang Alucard-nya juga agak-agak nih, guys. Nah, gua biarin aja musuhnya ke depan. Gua lempar kelinci. Nah, kan mati tuh di sini. Halo, kawan-kawan. Oke, jadi gua yang kena, guys. Thanks. Gua kasih ulti di sini biar bisa kabur dia. Oke. Set. HC. Nice. Oke. Kita bisa comeback nih. Comeback. Israel Mother Father. Nice. Bangun kena kelinci. Oke, ada Marsha, be careful. Ya, gila. Jadi kelinci. Gak bisa lu gua counter semuanya. Oke, biarin nih yang lain terus maju, gua clear lane lah. Ini nih kalau main bocil gitu dia nafsu tapi nggak mikirin minion ininya, guys. Malesnya gue gitu. Itulah memusi gue yang gendong tim ini, gue bilang. Oke, 4-3-15. Oke, maju. Sakit banget tanah gue ini udah. Oke. Terus. Umpet dulu, awas. Nah, surprise. Langsung rata, guys, dia.
Weh, Alucardnya bantuin lah, Lapet. Nah, cakep. Cakep. Happy birthday. Happy birthday, udah ada lo pada maju. Gue yang clear minion lain ini nih. Minion kita tuh masih tersendat, guys. Jadi susah untuk nge-push. Lo lihat tuh tim play gameplaynya tadi langsung rata, guys. Gila, gue udah sampai glowing one nih. Sampai sejauh ini gue main. Gue pikir tuh tadi main bakal sebentar gue. Ternyata sampai late game. Gue harus cepet clear lane nih sebelum musuh hidup. Oke. 3-1-2-7 guys, sudah bisa kita itu biarin aja minionnya nge-push. Gue farming dulu sebentar. Oke. Nice. Kita bantu timur, jangan kita clear lane dulu lah biar minionnya masuk. Kalau minionnya masuk enak, guys. Ya. Alucardnya biasa dah, napsuan, guys. Sprint, ayo gue sprint, tapi bahaya. Bahaya ini. Nice. Wih, gila lu. Nice, gua masih bisa nyapa lu. Gila ya pakai Nana, udah darah tinggal dikit. Awas itu masih ada Marsha, guys. Nah. Enggak apa-apa. Yang penting wan-wan gue menang. Astaga, matilah ini Selena. Terus push wan-wan, push, jangan hirauin Selenanya, push aja terus. Oke. Ini sih kayaknya menang ya, karena minion kita udah nge-push semua. Ya, udah beli immortal juga wan-wannya. Cepet banget sih, guys, dia. Tuh lihat, ini sakit banget. Alucardnya udah mulai rajia, guys. Oke, nggak kena Selena, miss. Oke, nice. Oke, kemenangan di depan mata. Item gua pun hampir jadi semua, guys. Gila sih ini. Nana gua ini udah nggak ada obat. Oke, guys, langsung kita support semuanya. 5-4-2-1 lu, gila skillnya sampai kepala 2. Oke, kita bakal pilih apa ya item terakhir kita. Ice Queen 1 lah. Gak bakal berani maju Selenanya. Nah, nice. Dapat nih, dapat. Ya itu langsung. Nice. Habisin semua, jangan. Nah tuh, wow, langsung rata, cok. Ini ya langsung gua perlambat aja. Sorry, nggak bisa, guys. Itu adalah Nana triple kill. Oke, sampai hampir 20 menit, guys, gamenya. Alucard gila nih. Tuh kan gue bilang emang dia sengaja nge-troll kayaknya nih. POS lah, nggak apa-apa, kita masih menang ini, guys. Langsung kita end aja. Gua 02. Itulah gameplay dari Nana gua. Kalau udah late game enggak ada obat. Mau late game enggak ada obat. Pokoknya Nana tuh ya. Salah satu hero sekarang yang memang bakal ngeselin banget lu main. Mau di rank epic, legend atau mythic pun pasti ada orang yang pakai Nana, guys. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Gua 02, jangan lupa like, share, subscribe and comment di Baba Music Studio YouTube channel. See you. I'm the expert wingman 10,5. Bye.